Halo semuanya, kembali lagi di channel Kara Gaming. Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mendapatkan achievement yang ada di Watatsumi Island. Langsung saja kita ke lokasi pertama. Lokasi pertama ada di sini. Pertama kalian teleport ke sini, kemudian kalian jalan ke sini. Nah, di sini kalian periksa catatan ini berhubungan sama puzzle yang ada di sini. Yang ada di sini sebelumnya ada puzzle, karena saya sudah selesaikan jadi tidak ada. Jadi langsung saja kita ke lokasi kedua. Di lokasi kedua ada di sini, kalian teleport ke sini, kemudian kalian jalan ke situ. Ada di sebelah sini. Nah, ini ya, kalian intek lagi sini. Langsung kita ke lokasi ketiga, ada di sini, kalian teleport ke sini, kemudian kemari. Ada di atas aja, sambil berandung kita ke atas. Nah itu kelihatan tuh. Ada di sini, kita interact kembali. Nah ini lalu lokasi keempat ada di sini, kalian teleport ke sini, kemudian jalan ke sini. Nah itu dia. Kalian interact dulu. Nah, biasa aja ini. Lalu lokasi yang terakhir ada di sini, kalian teleport ke sini, kemudian ke sini. Ada di bawah situ guys ya. Nah ini cek lagi, dan ini itu achievementnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan juga yang sudah like dan subscribe. See you in the next video. Ciao.